Oke, dan ini SC1 ya guys, Shinchan, nicknamenya Shinchan. Di belakangnya ada Buba, ini sepertinya seri A dari Bewantoyo. Oke, Bu, cakep banget, langsung konvoy pokoknya. Belakang seri B ini, wih, ngeri, cakep banget. Papas bener, papas, papas. Saat ini istri seri H. Infinity single track. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jalan Jauh, Jalan Jalan Makin Jauh. Oke guys, kali ini kita kembali lagi untuk hunting bus, dan kali ini kita coba memperlihatkan jalur Temanggung yang baru proses pengecoran ini. Ini sangat berdebu sekali ya guys ya. Dan ini diberlakukan satu arah ini untuk arus lalu lintasnya, baik dari arah barat maupun dari arah timur. Oke, sementara ini yang menuju ke arah baratnya sudah jadi guys, tinggal ke arah timurnya saja. Oke, dan kali ini kita seperti biasa targetkan bus angkatan sore ya, angkatan sore dari arah Jogja menuju ke arah barat, baik Jakarta, Bandung, Bogor, Tangerang dan lain sebagainya via jalur Temanggung. Oke, dan seperti ini kondisi saat ini ya guys, satu jalur dan ini bukaan untuk satu arah dari timur. Dan bus-bus yang jalan agak masuknya agak telat ya di daerah Ngadirjo ke barat, karena yang memang ada pekerjaan jalan ini. Satu bukaan jalan bisa sampai 15-an menit untuk tutup jalurnya atau buka jalurnya. Dan oke, seperti apa keseruannya, nanti bus-bus apa saja yang nantinya akan goyang di depan kita di sini, simak terus videonya sampai habis. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel Jalan Jauh, Jalan Jalan Makin Jauh. Selamat menyaksikan. Ini ada SE2 Patriot dari arah barat guys. Antoyo angkatan pagi ini dari Bogor ya, baru sampai di sini di jam 17.13 menit. Oke, masih debu di depan kita guys. Goyang-goyang dulu guys. Ini bareng Sinar Jaya di belakangnya. Cakep sekali. Menuju ke arah Jogja. Oke, tadi di belakang SE2 ya, Bewantoyo, ada Roselia Indah ini juga angkatan pagi dari arah barat. Wah, ada Sinar Jaya juga ternyata guys. 19 RE ini apa 18 RE atau 42 ya. Sina Roselia Indah dulu. Ini Merak tujuan Air Klaten. Oke, sangat cakep sekali guys. Selamat jalan dan semoga selamat sampai tujuan para kru dan para penumpang dari PO Roselia Indah. 1626 ternyata guys. Dan ini ada Sinar Jaya Jakarta Jogja, ini nopin berapa kita nanti saksikan ya. RE18 ternyata guys. Selamat jalan juga selamat sampai tujuan untuk para kru dan para penumpang ini. Roselia Indah ini tujuan akhirnya Merak guys. Angkatan sore 3005 eksekutif plus. Mantap. Menjadi pembuka untuk angkatan sore kali ini, Roselia Indah 3005 tujuan air Merak menjadi bus pertama. Palagen. Kasih goyang dulu guys. Selamat jalan dan semoga selamat sampai tujuan untuk para guru dan para penumpang dari Agria Mas Besar 39 Lempalagan. Agria Mas Gunung Harta. Pasal 98 guys. Kalinda. Tujuan air Bogor guys.
Bung Arta 398 dengan IM Kalinda. Selamat jalan dan semoga selamat sampai tujuan di para guru dan para penumpangnya. BM 002 guys, ternyata ini baru menggantikan unit apa ini ya? 002 ini karena C025 kemarin ada apa ya ini ya? Menggantikan apa ya? Antara La Rosa atau El Nino ini 068 atau 067 ini penggantinya. Ini netral loh ya, ternyata nicknamenya netral nih aslinya. Selamat jalan dan semoga selamat sampai tujuan untuk para kru dan para penumpang dari Bewa Kremas 002 nickname netral yang kali ini sedang jadi pengganti di jalur Temanggung. Oke, dan sudah terlihat ada SC1 ini sebagai pembuka untuk Bewa Handoyo, namun harus berjalan pelan-pelan guys. Ini depannya ada Isuzu Elf muatan pasir nih. Jadi jam-jam segini memang macet luar biasa ya guys di jalur sini, di samping jam pulang kerja, kemudian ada truk-truk muatan berat juga seperti pasir ini. Kemudian ya jam pulang kerja memang padat banget ini guys. Dan harus hati-hati karena jalannya bergelombang. Kalau truk ya tetap harus ekstra pelan-pelan karena rawan patah as. Oke, dan ini SC1 ya guys, Shinchan, nicknamenya Shinchan. Di belakangnya ada Buba ini sepertinya, seri A dari Bewa Handoyo. Oke, Bu. Cakep banget, langsung konvoy pokoknya. Belakang seri B ini senupi apa-apa ini. Coba kita lihat belakangnya. Double nih. Berarti salah satunya ada seri B-nya ini. Seri B senupi pastinya. Oke, kita lepas dulu Shinchan dengan Buba dari SC1 dan seri A. Ini seri B-nya baru lukir baru menggantikan seri D. Nah, kemungkinan yang belakang ini seri B yang Snoopy guys. R33 ini. Di sana macet. Ketahan tadi elf muatan pasir itu tadi. Jadi harus ekstra pelan-pelan, jalur bergelombang cukup dalam ya. Dan ini seri B yang saat ini menggantikan seri D dengan tujuan akhirnya Balaraja. Oke, jalan pelan-pelan saja guys. Clear ya. Pelan-pelan tapi. Nah, ini baru Snoopy-nya guys. Sepertinya ya guys ya, ini baru Snoopy-nya. Kita lihat, ya ini Snoopy nih. Namun sekarang namanya jadi Bistrong and Correges. Ini pesona Snoopy guys. Dopnya Snoopy. Selamat jalan pokoknya untuk 4 unit dari Bewa Handoyo yang tadi dibuka oleh SC1, kemudian SC1 Shinchan ya, dan seri A Buba, kemudian seri D ataupun unit seri B, dan ditutup seri B Snoopy. Oke, selanjutnya di belakangnya counter muat pasir juga ini ada seri apa ini? Seri E dan Sinarga Bogor. Nah, kali ini sudah pasang terubu guys, mantep, tambah cowakep W44 baru yel-yelan ini. Ngalamat pelan seri E ini karena depan ada 4 unit truk muatan pasir nih, otomatis nggak bisa seset dan nggak bisa banter. Oke, selanjutnya bus pertama dari Murni Jaya guys, sepertinya 155 ini. Ya, 155 santri kece guys. Bus pertama untuk angkatan sore kali ini dari PO Murni Jaya. Dibuka oleh 155 ya, untuk PO Murni Jayanya. Tujuan air Serang Cilegon Banten. Selamat jalan, semoga selamat sampai tujuan untuk para kru dan para penumpang. Waduh, bala daril, super gagah guys. Tujuan air paru ini kelas super eksekutif guys, bermesin bongsor 1830 GP101.
salah satu bus mewah ini di Temanggung. Entar belakangnya ada 149 Cilengsi ini Muri Jaya. Bus kedua di bukaan kali ini, guys. Oke, nampaknya ada apa itu kemacetan. Oh, truknya nggak berani ambil kanan, guys, mepet kiri, sedangkan di arah berlawanan namanya ada roda 2. Oke, lepas, dan 149 mengikor di belakangnya. Seri C1 ini AC Milan. Ini Mercy juga 1626. Di belakangnya ya Murni Jaya 146. Baru luker nih. Oh, 145, guys. 145. Sudah 4 unit bus di bukaan kali ini. Wuh, super berdebu, guys. Mantap ini. Kasih goyangan terus, guys. ST001 sepertinya. Oh, 002. Sepertinya di belakang ada Santoso, guys. Semoga saja benar-benar Santoso ini. Pasar Kemis, Samudra Trans telah lewat ini. Nanti di depan masih ada antrian kendaraan lagi, guys. Masih ada perbaikan lagi karena setelah ini kemudian jalur dua arah dan sekitar kurang dari 1 kilo nanti ada perbaikan jalan lagi, jadi macetnya 2 kali. Oke, bener Santoso, guys. Santoso ini Santoso apa ini, coba kita lihat. Papas apa ya, bentar lagi kayaknya Papas ini, ngisi seri H. Wih, ngeri, cakep banget. Papas saat ini ngisi seri H. Infinity single glass, kembarannya USB Ra ini bodinya. Selamat jalan, semoga selamat sampai tujuan untuk para kru dan para penumpang untuk seri A dari Santoso, nickname Papas, bareng dengan Samudra Trans tujuan Pasar Kemis. Di bukaan kali ini nampaknya akan ditutup oleh Sinar Jaya. Berarti ada total berapa unit ya? Tadi ada Safari Dharma Raya, Murni Jaya 14 berapa tadi? 149, oke, Sinar Jaya 97 RD ternyata. Merak ini, Merak kayaknya. Cobalah kasih koreksinya. Selamat jalan, selamat sampai tujuan tuh Sinar Jaya 97 RD. Oke, untuk bukaan kali ini berarti tadi ada Safari Dharma Raya 1 Murni Jaya 149, Pandawa 87 AC Milan, Murni Jaya 145, Samudra Trans, Santoso, kemudian ditutup oleh Sinar Jaya 97 RD. Total ada 7 bus, 7 unit yang jalan satu kali bukaan ini. Dan sekaligus untuk kali ini Sinar Jaya 97 RD sekaligus menutup perjumpaan kali ini untuk hunting bus kali ini. Terima kasih banget ya sudah mampir. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kemudian nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel Jalan Jauh. Jalan-jalan, maju jauh. See you next video dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.